aduh saya deg-degan nih. Benar. <laughs> saya tuh gak pernah kebayang loh akan diwawancara Roma Irama. Saya tidak berjilbab, uh, kakak saya berjilbab, adik oh. saya semua berjilbab, okay. ibu saya berjilbab, okay. tapi saya memang tidak berjilbab, okay. Bang Haji. Bukan karena bandel juga kan? <laughs> berbeda itu kemudian bukan terus bermusuhan. Yeah. Begitu berbeda kampret loh, mm. begitu berbeda kadrun loh. <laughs> Bang Haji dibilang kadrun atau siapa <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga tentunya Forsa, rahimahkumullah. Uh, berjumpa lagi dalam acara Bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Kali ini wow, saya kedatangan tamu yang luar biasa ini, Masya Allah. Uh, beliau seorang presenter yang tangguh. The best presenter in Indonesia, kemudian seorang jurnalis yang kritis, berani, dan masya Allah, seorang feminis, seorang boleh dibilang politisi juga, paling tidak pengamat politik yang luar biasa, tepuk tangan buat Najwa Asia. Assalamualaikum Bang Aji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh saya deg-degan nih, Benar. <laughs> biasanya saya yang sebelah situ, biasanya yang nanya-nanya Saya tuh gak pernah kebayang loh akan diwawancara Roma Irama <laughs> Beneran loh, yeah. kalau mewawancara Roma Irama itu sudah pernah dua kali, mimpi dua kali. Waktu itu aku ingat aku ngejar ngejar Bang Aji supaya mau datang tapi aku berbalik posisi tuh gak pernah kebayang loh Masalah. di wawancara Roma Irama tuh berdedak loh aku <laughs> soalnya biasa ngadak dia biasa wawancara saya iya. menginterogasi saya <laughs> oh iya waktu itu pernah beliau ini ngejar-ngejar hmm. saya by phone gak bisa sampai waktu itu saya lagi sound check ya aku samperin lagi pentas di di mana itu di Jakarta waktu itu di Jakarta musim-musim pilkada DKI ya, aku ya. ingat Disamperin tas ya. dicondet. Aku samperin saking Aku tuh nggak tau bang Aji nolak nolak saya mulu. Ya. <laughs> saya orangnya nggak bisa ditolak kan. Iya. Kejar sampai dapat. ingat bang aja ingat nggak kaget nggak tiba-tiba aku nyamperin naik ke panggung loh aku tuh. Kaget banget. Sama timnya satu tim mata nasu mata nasu. Bodi bodi keroyok. Pokoknya harus ngejar sampai dapat. Eh alhamdulillah terus datang deh ke mata nasu. Alhamdulillah nggak berani ya. Datang. Itu salah satu episode yang paling seru tuh wawancara Bang Aji. Oke, ya benar. benar. Paling diinget-inget deh. Jadi sekarang ada wawancara saya aja deh. Boleh ya. Ah. <laughs> saya ambil alih nih. Benar. Saya namanya bisikan, udah cocok. Benar, Soalnya benar. Najwa tuh artinya bisikan hati Bang Aji. Oh iya, benar-benar. Ah. Iya, jadi. Najwa tuh bisikan. Bisikan hati. Jadi waktu saya bilang, mah, mau ini diajak ke Bang Roma acara bisikan Wah udah gak mungkin nolak. Yang pertama karena oh, Roma Irama gitu loh. Terus yang kedua bisikan, kayaknya udah. Matching banget kita. Kalau kita kita bisik-bisikan aja. Ayo, nih, <laughs> dimatiin aja nih. <laughs> Oke, okay, uh, Mbak Nana biasa dipanggil iya, ya, bang. Nana. Nana. Nana Najwa. Eh uh, pertama saya ingin, uh, bukan intugas ini. <laughs> Bisik -bisik. Bertanya kita kita uh, ngobrol biasa, ngobrol, ngobrol ya. Ngobrol Anda banget, boleh sih. tanya saya, saya tanya. Ngobrol aja nggak ada satu apa yang harus di biasa aja biasa bang Enggap asal nggak disuruh nyanyi aja aku <laughs> baru nih <menyuruhnya. laughs> jangan disuruh nyanyi oke okay. asal lihat uh, dari keluarga ya Iya yeah, bang bahwa ini beliau ini seorang syarifah artinya ayah beliau itu pernah jadi menteri dan uh, satu ulama besar di Indonesia mungkin di Asia mungkin di dunia uh, Ustad Syekh atau Habib Quraisyah, Beliau ini guru besar agama. Buat kita semua. Nah dalam konteks agama. Ya, bang. Apa yang Al-Walid... Titipkan kepada Najwa... Atau kepada anak-anak... Sebagai seorang ulama. Hmm. Apa kira-kira... Yang terkesan... Buat Nana... Hmm. Bagaimana uh, Al-Walid mendidik Nana dan anak-anak semua? Kira-kira seperti apa? Um, lebih banyak dengan contoh ya Bang Haji. Okay. Lebih banyak dengan contoh. Abi dan Mama tuh mengajarkan lewat contoh-contoh. Satu hal yang selalu ditekankan dari dulu itu pentingnya cinta ilmu Bang Haji. Cinta ilmu? Cinta ilmu. Cinta ilmu. Okay. Abi itu berasal dari keluarga pendidik. Ayahnya uh, Habib Abdurrahman Syihab juga pendidik. Rektor di UMI di Makassar waktu okay, itu. Okay. Dan sejak dulu Habib Abdurrahman Syihab mengajarkan ke Abi, ke Ami Alwi Syihab, ke anak-anaknya soal uh, pendidikan itu nomor satu. Sedemikian sampai waktu itu, waktu Abi usia 14 tahun, Abi dan Ami Alwi waktu itu sudah diberangkatkan ke Mesir suruh uh, kuliah belajar, di Al Azhar Kairo okay. belajar di sana. Oke. Okay. Sedemikian sampai waktu itu saya ingat Abi cerita Habib Abdurrahman bilang e, mungkin tidak bisa meninggalkan apapun untuk Abi tapi kalau untuk pendidikan jual gigi pun akan dilakukan. Jual gigi gimana yeah. semua, Mas. Karena zaman dulu gigi kan dari emas, Bang sih. Oh. <laughs> kalau kalau perlu jual gigi supaya bisa menyekolahkan Om anak-anaknya. Ompong pun yang. boleh deh asal. pun boleh asal. Pendidikan. Maksudnya gitu. Dan, dan itu juga yang kemudian Abi tekankan selalu kepada saya dan uh, apa namanya kakak saya dan adik-adik saya kejar ilmu, ilmu itu nomor satu. Harta itu bisa hilang tapi ilmu okay. selamanya akan akan bisa jadi pegangan kita. Okay. Jadi itu. Yang kedua juga Abi itu selalu saya kan bersaudara lima orang bang Aji, okay. empat empat perempuan satu laki-laki. Empat perempuan satu laki-laki. Satu laki-laki. Okay, okay. Tapi saya tidak pernah merasa diperlakukan tidak lebih berharga dibandingkan Ahmad adik laki-laki saya okay. tidak pernah saya merasa karena saya perempuan berarti saya uh, uh, tidak bisa uh, melakukan apa yang adik saya Ahmad juga bisa lakukan okay. bukan berarti saya perempuan berarti saya sekolahnya gak perlu tinggi-tinggi atau saya gak perlu mengejar uh, mimpi begitu okay. jadi jadi tidak pernah merasa karena perempuan saya punya keterbatasan dalam pilihan itu juga yang saya rasakan dari Abi uh, dan juga dari Mama uh, Abi dan juga selalu mencontohkan tentang ketekunan. Yang saya ingat tuh Bang Aji, memori terkuat saya atas Abi itu, setiap pagi bangun subuh, setelah sholat pasti selalu duduk di mejanya, selalu mengetik atau sedang membaca, pakai sarung, dan ada teh di samping kanannya. Sepanjang ingatan saya itu yang selalu saya lihat setiap hari sejak saya kecil sampai sekarang. Abis sekarang oh, usianya sudah Allah, hampir 80 Allah, tahun, Allah, tapi Allah. belajar menulis, mencari tahu, cinta ilmu itu tidak pernah, tidak pernah, tidak ia lakukan. Okay, okay. Dan ketekunan itu yang saya, yang saya pelajari dari Abi. Satu lagi mungkin kerendahan hati ya Bang Aji? Masya, Masya Allah, Karena kalau dibilang tadi Bang Aji bilang guru-guru besar begitu ya, ulama besar. Yeah, yeah, yeah. Kalau Abi pasti selalu nggak mau ngaku itu, selalu rendah hati, yeah. selalu tidak pernah merasa tahu segalanya. Kita sekarang Bang Haji tahu ada banyak sekali orang-orang baru belajar sedikit tapi merasa punya pegang kunci surga, yeah. berani <laughs> bilang orang masuk neraka masuk surga. Benar-benar. Terlalu gampang sekarang, yeah. merasa bisa mengkotak-kotakan orangnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Benar-benar. Abi. Panitia surga udah banyak kan? <laughs> iya kan udah banyak. kasih <laughs> Bang Haji panitia surga. Hmm. <laughs> itu yang terkadang bikin kita miris cuma kalau Abi hidup bersama Al-Quran bukan hanya belajar Al-Quran hidup bersama Al-Quran oh. puluhan tahun oh, tapi rendah hati tidak pernah merasa tahu segala uh, tidak pernah apa namanya tidak pernah enggan bertanya gitu itu seperti ilmu padi ya makin berisi makin menunduk kan gitu iya Bang Aji jadi, ya, jadi tadi Bang Aji nanya apa nilai-nilainya itu yang saya dapatkan dari dari melihat langsung bagaimana okay, abdi okay, keseharian. Eh, Mbak Nana, saya katakan tadi Muhammad Quraish Shihab, Habib Quraish Shihab, itu seorang guru besar, seorang ulama besar, pasti tidak lepas dari kontroversi. Betul Bang Haji. Rasulullah sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi itu ini belum kontroversi. Artinya itu sunatullah. Sunatullah itu ya seperti itu. Bahkan kata Allah, kalau Allah mau, ya Muhammad, semua orang di dunia beriman. Hmm. Tapi itu diserahkan kepada manusia. Ya? Oke, okay? saya mau tanya mengenai pernah Al-Walid mendapat suatu apa dari kontroversi tadi, yeah. masalah jilbab. Iya yeah. pak. Hmm, apa yang Walid sampaikan kepada Nana tentang jilbab? Nah, Nana ini tidak berjilbab. Saya tidak berjilbab. Okay. Apa kira-kira yang pernah Walid sampaikan kepada Nana tentang jilbab? Saya tidak berjilbab, kakak saya berjilbab, adik oh. saya semua berjilbab, okay. ibu saya berjilbab. Okay. Tapi saya memang tidak berjilbab okay. Bang Haji. Bukan karena bandel juga kan? <laughs> Dan gini, ini gini. ini salah satu topik yang memang selalu dibahas Bang Anji setiap kali saya kan juga bikin konten di Narasi Shihab Shihab. Shihab Shihab. Jadi ketika saya wawancara bincang-bincang dengan Abi Kure soal isu-isu populer keagamaan atau bagaimana melihat satu isu uh, dari kacamata Al-Qur'an. Dan setiap kali narasi menayangkan itu konten Shihab Shihab itu pasti salah satu komen netizen tuh selalu soal soal jilbab gitu dan kerap kali juga saya ditanyakan soal ini dan saya juga pernah bertanya ke Abi soal ini ada satu waktu itu juga ada narasi percakapan soal jilbab ini saya tanya ke Abi saya tanya ke Ami Alwi dan memang jawabannya sebetulnya panjang dan 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 ada buku soal soal itu Abi bahkan menulis buku soal itu jilbab pakaian wanita muslimah bukunya bestseller jadi saya terkadang merasa Uh, yang uh, dibutuhkan orang untuk memahami soal konteks ini memang perlu penjelasan yang panjang yang yang kalau memang mereka betul-betul ingin tahu apa jawabannya mereka akan berusaha mencari tahu lewat literatur begitu okay. karenanya Abi menulis buku soal itu dan juga sempat kita perbincangkan tapi pada intinya uh, Abi selalu menekankan soal uh, bagaimana kita bersikap bagaimana sebagai seorang muslimah menampilkan uh, atribusi yang terhormat Uh, soal definisi menutup aurat yang memang uh, diperdebatkan begitu ada banyak ada banyak pendapat ulama soal hal yeah, itu yeah. Uh, dan uh, bagaimana orang kemudian mengambil keputusan berdasarkan keyakinan hatinya setelah mendapatkan referensi dan literatur yang bisa memang menjawab banyak pertanyaan okay. jadi saya merasa apapun jawaban saya soal hal ini mungkin saja tidak akan memuaskan sebagian orang yang sudah mengambil keputusan atau penghakiman atas atas isu ini? Jadi kerap kali ketika saya ditanya ini, saya selalu bilang ada banyak literatur, ada banyak referensi. Uh, mari kita mencari tahu isu ini dengan hati yang lapang dan terbuka okay, dan okay. menghindari penghakiman. Karena kalau saya jawab A pasti dipelintir B, kalau saya jawab C pasti dipelintir D. Okay. Jadi jadi rasa rasanya, uh, mari sama-sama kita belajar mencari tahu dengan hati yang bersih sehingga okay. bisa dapat uh, keyakinan atas keputusan yang diambil. Rasanya itu sih, Bang Aji. Uh, terima kasih. Ya. Syarifa mau Syarifa ya. Syarifa, eh, izinkan saya membaca surat jilbab ya. manager jilbab, boleh ya. Silakan Bang Haji. Dengan segala hormat saya tentunya sama Al-Walid itu bukan saya mau berapa sama beliau. Masya Allah saya hormat sama Al-Walid. Ini ayatnya kan begini. <tuh> ya 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 ayuhan Nabi kulli wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin wa nabi perintahkan istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita uh, beriman untuk mengenakan jilbab tutup tubuhnya dengan jilbab <coughs> nah di sinilah kontroversinya betul jilbab itu waris jilbab <coughs> Sebagian ulama mengatakan jilbab itu baju longgar. Sebagian lagi jilbab itu ya sebagai apa menurut? Bahwa yang menutup selain yang boleh terlihat, yang bisa terlihat itu wajah dan telapak tangan. Ini eh, bermacam-macam tafsir. Bahwa kadang-kadang orang yang tidak berbaju longgar pun, ya. Eh, Menutup semua aurat, baru jilbabnya di plester lah pokoknya, tutup, hmm. soal, tapi ketat gitu ya, hmm. kayak lontong. <laughs> Itu juga menunjukkan aurat juga kan, nah, seperti gitu. E, jadi nah sekarang e, saya langsung ke Mbak Nana, jangan-jangan megang sama Walid nih, hmm. ntar gue bilangin Bapak gue loh jangan. <laughs> Kita di sini Nana sama Roma. Mm. Tadi kan uh, Najwa mendapat apa pencerahan dari yang Al Walid yang bukan salah Al Walid, masya Allah. Ya. Nah ternyata ada perbedaan yeah. tanggapan antara Nana dan adik-adiknya. Adiknya, adik -adiknya ber berhijab, yeah. ya. Nana tidak. Nah ini sih kan ada ada dua mm. dari guru yang sama. Yeah. Dari seorang ayah yang sama, Tritiba-tiba menyerap sesuatu yang berbeda. Betul. Seperti itu kan? Apa yang Najwa Syihab serap dari ilmu ayah yang diterapkan oleh adik-adik Najwa Syihab ternyata berhijab mm -hmm. dan Najwa tidak. Apa yang yang kira-kira bisa diserap dari Uh, apa uh, ayah ini ajaran ayah hmm. ketika Nana uh, tidak berhijab sementara adik berhijab oh sebetulnya bukan spesifik pada satu isu karena kan isu uh, hijab itu hanya salah satu dari bagaimana isu kita beragama bang Aji uh, bagaimana isu kita menampilkan identitas tapi satu hal yang saya selalu ingat dan Abi selalu tekankan itu analogi yang diberikan oleh Abi bang Haji, Abi memberikan analogi seperti ini uh, Allah itu tidak akan bertanya Uh, berapa lima tambah lima karena jawabannya pasti sepuluh. Oke. Tapi Allah bertanya sepuluh itu berapa tambah berapa ya? Bisa dua tambah delapan, bisa sembilan tambah satu, bisa tujuh tambah tiga, bisa enam tambah empat. Analogi itu menggambarkan banyak cara untuk meraih hidayah Allah, bukan hanya satu cara sekali lagi yang ditanya bukan lima tambah lima tapi sepuluh bisa berapa tambah berapa dan analogi itu yang saya pahami saya resapi dan saya jadikan salah satu patokan ada banyak cara insya Allah untuk mendapatkan surga Allah ada banyak cara insya Allah untuk uh, berada dalam lingkungan yang yang insya Allah mudah-mudahan lingkungan yang diberkahi dan menggunakan hijab atau tidak atau memilih melakukan pekerjaan ini atau tidak, memilih jadi politisi atau jadi musisi, jadi jurnalis atau jadi menteri, jadi calon presiden atau jadi aktivis. Banyak jalan pilihan-pilihan dalam hidup yang insya Allah kalau pilihan itu kita maknai sebagai jalan kita untuk meraih ridhonya, apapun jalannya insya Allah dapat kok 10 itu, nggak perlu selalu 5 tambah 5. Jadi, itu, itu yang, yang, yang saya, okay. yang saya... Uh, terapkan, Bang Haji. Silahkan, minum Thank you, Bang Haji. Soalnya, semua minum. Saya, <hati> <muk> Bang Haji, udah mulai konser-konser lagi nih. Udah, udah. Insha 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 mulai. udah, udah mulai keliling daerah lagi ya. Insyaallah, insyaallah. Nah, sekarang, untuk sementara ini, kita barangkali Najwa mau tanya Tadi udah keliling apa? Udah nanya, -nanya keliling, monggo silakan. Iya, Pak, <muk> <muk> apalagi sekarang lagi deket-deket uh, tahun politik biasanya bang Aji tuh selalu ditarik-tarik masuk politik tuh oh ya Selalulah, selalu lah selalu ditarik-tarik pengmagnet masa oh gitu. bisa pasti pasti bentar lagi tambah tambah sibuk nih bang Aji nolak nolakin atau nggak enak nolak ya karena teman <t norte -nolak> karena temen semua nggak enak nolak ya bang Aji karena teman semua nggak enak, Nala. Iya kan? Masya Allah, masya Allah. Terus, terus, iya <laughs> kan, Bang Haji? Iya, ini ya, pasti ya. aku yakin. Sebentar lagi juga, pada mau datang ke sini nih, <laughs> minta diwawancara Bang Haji nih. <laughs> 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 Kalau aku sebut namanya boleh nggak? <laughs> Ini mahal nih duduk di sini. Aku doang yang kadang suka malu-malu datang. Kalau politisi pasti nafsu banget nih duduk di sini. Kapan lagi kan ditanya-tanya Roma Irama? Ditonton Forza 25 juta orang loh. Masanya. Allahumma salli ala Muhammad. Masa <tuh> uh, jadi eh, uh, Nazwa tadi berbicara benar pakai banget. <tuh> jadi semuanya teman nggak enak nolak gitu kan nggak enak mm. nolak jadi gini naja sementara kan demokrasi mm. itu syaratnya kan berbeda kalau sama satu warna itu autokrasi namanya Betul. dan itu bukan satu sistem yang kita anut sekarang ini demokrasi kita harus berbeda wajib berbeda nah cuma kita harus terus meng, meng, apa, mengedukasi bangsa ya bahwa berbeda itu kemudian bukan terus bermusuhan yeah. Begitu berbeda, kampret loh. Mm. Begitu berbeda, kadrun loh. Mm. <guluh> Capek banget gak sih? Bang Haji, makanya ya, seolah-olah hidup kita tuh semuanya soal menang kalah doang. Betul, iya kan, betul. semuanya dikait kaitkan Bang Haji dibilang kadrun atau cebong. Kalau <guluh> 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 Bang Haji, nah, biasanya, kan? biasanya dibilangnya apa? Saya gak, gak ada, gak ada yang saya ya. Kadrun gak ada yang bisa saya cebong juga, <guluh> <guluh> juga. karena artinya saya tidak mau ikut terjun di dalam kancah perpecahan itu, mm. saya selalu ingin menyatukan dari karya-karya saya, misalnya <tuh> Nana bisa dengar lagu bersatulah, mm. ya. mengajak ukuah oh, Islamiyah, mm. mengajak eh, kemudian 275 juta, mm. ya, ayo bersatu, mm. terus bikin lagu adu domba, mm. jangan mau diadu domba, mm. itu itu komitmen saya. Mm. Jadi saya tidak mau terjun ke dalam uh, perpecahan itu. Itu itu sudah menjadi... Tapi berasa ditarik-tarik nggak Bang Haji sekarang? Hey, yeah. Iya <tuk> kan? Kadang susah kan? Ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Terus kalau melakukan ini dibilangnya gini. Melakukan ini wah pasti pendukung sini. Terus <tuk> di, dilihat-lihat lah rekam jejak. ya yeah kan Bang Haji? <tuk> repot, aku bayangin repot jadi Bang Haji. Oh gitu. Uh, uh. Jadi saran Nana siap uh. gak? Ada. <tuk> tergantung gitu, kita bicara setelah ini uh. <laughs> gitu. tapi beda nggak bang Haji, politik sekarang beda ya kan bang Haji udah ngeliat tuh masa-masa uh, dari mulai zaman tahun, tahun, tahun 70... puluh sampai se iya, sampai iya. sekarang bang Haji, makin kesini makin makin bener apa makin gak bener sih kita bang Ajie mulai masuk <laughs> mulai masuk pancingannya <laughs> ya. <laughs> soalnya nalurinya nanya nalurinya gak bukan jawab padahal beliau yang ahli menjawab soal-soal gini nih, <laughs> bagaimana menurut anda gimana? <laughs> Empar balik. Menurut anda bagaimana? Kalau aku sih patokannya cuma satu sih bang Aji, patokannya kalau kita masih bebas bicara-bicara seperti ini, itu berarti masih oke. Okay. Kalau kita masih bebas ngomong apa namanya soal demokrasi, kalau kita masih bebas kritik, itu seharusnya berarti oke. Okay. Oke. Okay. Cuma sekarang kan lagi deg-degannya RUU KUHP bang Aji. Oh iya. Itu kalau misalnya menghina jadi disahkan pejabat 3 tahun. 3 tahun. Polisi gak boleh dihina, katanya tuh ada kekuasaan gak boleh dihina, tapi definisi penghinaannya aja gak jelas apa. Nah, kalau itu disahkan dan itu berpotensi untuk siapapun bisa kena, musisi bisa kena. Bang Aji kalau bikin lirik yang kemudian dianggap, "Wah, oh, ini menghina nih." Okay. Bisa kena masuk penjara. Wartawan bisa kena, komika bisa kena. Semua bisa kena. Nah kalau itu kejadian baru itu menurutku kita harus betul-betul waspada. Tapi sepanjang kita masih bisa ngomong asik nih, kritik kanan kiri dan masih nggak apa-apa masih nggak ada yang nungguin palingan tukang bakso doang di depan konten konten <laughs> kayaknya banyak tukang bakso di depan cuman <laughs> tukang intel semua tuh iya, itu dia tuh kalau itu baru kita bisa bah baru bahaya bang Aziz oke oke jadi kesimpulan iya. anda Sejauh kita masih bisa uh, berbicara sesuai dengan undang-undang dasar ya, mm -hmm. 28e kalau nggak salah itu uh, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan bersyarikat, itu masih oke okay, kan? Iya. Yeah. Dan sekarang masih kondisi masih itu kan? Seharusnya ya, walaupun ada kan beberapa kasus kita lihat uh, apa namanya. Kriminalisasi dilakukan... Ada upaya-upaya tiba-tiba ada dulu usulan tiga periode... Ya, ya. Ada usulan memperpanjang masa jabatan presiden gitu... Itu kan... Signal-signal yang harus kita waspadai kan sebetulnya... Upaya-upaya untuk membuat kita kembali ke zaman sebelum reformasi... Itu yang menurut saya juga kita harus lihat-lihat Bang Haji... Perlu dibikinin lagu tuh kayaknya kalau... <laughs> kayaknya lagu tiga periode cocok ya Bang Haji... Gila -gila, bang? Eh pasti ngehits banget Bang Haji... <laughs> terkhusus iya khusus Ana di dalam la, yang bikinin lagu yang dia yang nyanyi <laughs> seru tuh nggak bisa nyanyi aku yang gini gini kalo aku yang ini aja bagian bagian misalnya bagian tertentu aku nyanyiin femina femina gini gini uh, <laughs> Enggak, kalau misalnya perlu nyebut nama gitu misalnya Pak Luhut aku sebut gitu apa <laughs> <Bang laughs> aja yang nyanyiin misalnya gitu, gitu. <laughs> jadi kolaborasi aja kita bang <laughs> Keren, keren. Kolaborasi ini keren. Kolaborasi Najwa dan Roma. Wah itu keren itu. Benar, benar. Wah. Bagaimana mewujudkannya dalam musik dan apa orang ya? Dalam musik dan nada gitu. Dalam musik dan provokasi. Gimana bang? Musik dan provokasi provokasinya tanda kutip bukan ya, ya. Untuk, untuk ini uh, suara konstruktif publik, konstruktif iya dong. bukan destruktif <laughs> ya, betul, kan. iya setuju Bang <laughs> Haji Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Oke okay, eh Najwa jadi bahwa menurut pengamatan Anda sejauh kita masih bisa berbicara mengemukakan pendapat hmm, itu masih oke okay. ya. Salah Tapi, satu ukuran ya, Bang. Aja. Ukuran, ukuran. Salah satu patokan itu. Betul. Ya. Walaupun ya eh uh, masih ada juga mungkin apa? kritik-kritik yang terlalu tajam itu apa kemudian mendapat sanksi kayak gitu ya. Uh, saya mau tanya Anda dalam konteks politik ini. Ya bang. Sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini menurut Anda ini sistem demokrasi yang seperti apa, apa Sudah masuk liberal apa? Masih demokrasi Pancasila? Sebelumnya kan kita punya MPR. MPR artinya yang memilih presiden atau MPR. Mm -hmm. Jadi sejak kita anu sistem demokrasi bahwa pemimpin ditunjuk oleh rakyat, yeah. ya, direct oleh rakyat, apa? untung rugi buruk baik dari sistem pemilihan uh, langsung ini oleh rakyat ada nggak yang anda lihat untungnya apa ruginya apa jeleknya apa seperti apa sebetulnya menurut saya ini ideal ketika semua orang sama semua orang memilih dan harga satu suara itu seharusnya sama okay. uh, seharusnya itu yang ideal dan pertanggungjawabannya menjadi langsung okay. antara rakyat dengan calon pemimpinnya tetapi kan kalau kita lihat sekarang itu kan tidak tidak berjalan seperti apa tujuan idealnya kan bang Aji uh, Karena sekarang siapa yang bisa menjadi calon presiden itu dibatasi dengan uh, itu. dengan presidential threshold atau presidential ambang batas threshold. calon uh, presiden dan itu 20% uh, dan itulah yang menurut saya membuat uh, tidak ideal nih karena pilihan kita atas calon pemimpin kita itu dibatasi dan ditentukan oleh partai-partai politik dengan atau gabungan partai politik yang punya syarat minimal 20%. Jadi um, menjadi terbatas pilihan kita akhirnya ditentukan oleh elit yang sekarang lagi silaturahmi-silaturahmi Bang Haji. Terjadilah di LDL ya. Iya, kita nggak pernah tahu kan dia apa? lagi dia lagi maksudnya. <laughs> Pilihannya terbatas, ditentukan oleh partai politik. Partai politik, iya kalau partai politiknya uh, terbuka atau demokratis. Rasa rasanya banyak partai politik di negeri ini yang mekanisme internalnya ditentukan oleh ketua umumnya, bukan ditentukan oleh misalnya uh, musyawarah, musyawarah atau minimal. Anggota partainya secara keseluruhan, kalau di Amerika, misalnya ada mekanisme konvensi, ada mekanisme-mekanisme yang memungkinkan ada keterlibatan anggota partai untuk menentukan siapa calon yang diusung. Kalau sekarang, partai-partai kan terserah siapa ketua umum, ya. Walaupun, misalnya ada mekanisme internal, tapi kembali ke hak prerogatif ketua umum. Begitu, jadi akhirnya, ya, pilihan-pilihan kita terbatas pada orang-orang yang memang, ya, itu-itu saja akhirnya. Dan menurut saya itu yang itu yang sayang sistem pemilihannya langsung uh, seharusnya kita punya hak untuk memilih lebih banyak lagi calon. Yeah, yeah. Tapi ya itu dibatasi karena ambang presidential threshold itu yang menurut dan itu kan udah bolak-balik dimajuin ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Uh, then... Bolak-balik juga itu selalu di, ditolak begitu dengan berbagai alasan dan dan itu menurut saya yang yang uh, membuat kita akhirnya lagi-lagi ya pilihan-pilihannya ya akan terbatas pada pilihan-pilihan yang ditentukan oleh elit. Oke. Okay. Jadi dalam kondisi yang menurut seharusnya ideal tetapi menjadi uh, tidak ideal atau menjadi sesuatu yang yang uh, kondisi yang sebaliknya ya. Itu ya katakanlah untuk mengcounter ini, untuk memprotes ini, mengkritisi ini uh, ada ya jalur konstitusinya ke MK. Kemudian ada juga berdemonstrasi. Ya kan? Mm. Dan itu dilakukan oleh anak-anak <coughs> bangsa ini. Melalui jalur konstitusi KMK sudah, mm. tapi gagal. Dan banyak hal bukan cuman masalah uh, presidensial result. Berbagai macam undang-undang yang <coughs> dinilai oleh rakyat ini tidak berpihak kepada rakyat. Itu yeah. kan akhirnya melahirkan demonstrasi-demonstrasi dan sebagainya. Oke, okay, kalau kita lihat demo-demo terakhir ini uh, juga tidak efektif, tidak ada demonstrasi yang kemudian merubah uh, RUU yang menjadi sesuai dengan kehendak rakyat. Karena parlemennya terlalu, sekarang oposisi itu hampir tidak ada. Kalau dari partai, kita sebutlah uh, PKS begitu, yang kerap kali kemudian uh, berbeda. Tapi selebihnya koalisi pemerintah, apalagi PAN, baru dapat menteri juga nih. Ketua umumnya baru masuk gitu. Yeah, yeah. Koalisi pemerintah makin makin kuat begitu. Jadi ya parlemennya tidak bisa menjadi mitra kritis, tidak bisa mengawal kebijakan-kebijakan uh, yang diambil. Oke, okay, jadi maksud saya. Uh... Nggak ngaruh mau demo juga yang di dalam semuanya udah satu suara. Makanya. <lacht> <lacht> kan akhirnya orang berpikir gitu kan bang Haji. <laughs> Oke, <Okay>, makanya ya. Eh. <laughs> makanya. Uh, apa yang, jadi begini sebagai rakyat. Sebagai anak bangsa, apapun kapasitasnya, itu kan bertanggung jawab ya. atas eksistensi negaranya, atas kemajuan negaranya, apapun kontribusinya harus kontributif lah dalam hal ini. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, misalnya kayak Nana bilang tadi ngapain lagi demo karena uh, DPR-nya sudah. Ya kemudian orang berpikir itu, tapi menurutku tetap harus suara itu tetap harus digaungkan, teriakan itu tetap harus disampaikan karena saya dan saya kerap kali bilang ini ke, ke mahasiswa ketika saya diundang karena kalau kita kalau kita tidak bersuara kita kalah itu artinya kita kalah berkali-kali dan menurut saya memang tanggung jawabnya ada pada kita untuk terus bersuara jangan sampai suara kita hanya dihargai lima tahun sekali pada saat di pemilu atau pemilu kada terlalu murah suara kita kalau cuma dianggap pada saat pemilu kan Pak Haji dari sekarang 100 ribu. itu <laughs> iya <laughs> Kaos sama jilbab. Terus kalau nggak pakai jilbab kayak gue nggak pakai juga jilbab kayak Bang Haji. Hmm. Terlalu murah gitu. Dan hubungan warga negara dengan aparat negara menjadi semakin timpang, semakin tidak tidak seimbang. Dan dan itu tanggung jawab kita. Berarti kalau mahal boleh 100 juta itu boleh. <laughs> gak balik modal gitu ya. <laughs> Seharusnya suara kita nggak. menurut saya ini kita terlalu pemaaf Bang Haji. Pemilih kita tuh terlalu pemaaf, udah mau aja tuh dan dan nggak pernah ngasih hukuman. Idealnya kan kalau kita nggak puas gitu ya dengan satu partai atau kita melihat ada satu uh, apa namanya uh, lembaga gitu yang tidak memenuhi aspirasi, kita akan menghukum dia dengan tidak memilihnya di pemilu yang akan datang misalnya. Tapi rakyat kita kan pemaaf banget, kayak terlalu cepat melupakan, udah diboongin udah dihianati, eh tetap aja gitu. Jadi menurut saya tuh tanggung jawabnya juga pada kita untuk menuntut lebih. Kalau rakyatnya nggak menuntut lebih, selamanya juga politisinya, pejabatnya juga merasa nggak perlu melakukan lebih. Selamanya kampanyenya ya udah main TikTok TikTok aja. Selamanya kampanyenya juga ya udah yang gampang-gampang aja. Karena kitanya juga nggak menuntut mereka untuk untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu. Jadi menurut saya juga kita harus high call kepada mereka. Karena kalau enggak ya dianggapnya ya udahlah gitu-gitu aja. Jadi itu pentingnya pendidikan politik, pentingnya memastikan anak-anak muda kita punya outlet untuk bersuara, pentingnya kita bebas menyampaikan apa yang ada di hati kita tanpa embel-embel takut dipidana karena RUU KUHP. Supaya itu supaya pemilihnya juga makin cerdas, supaya kita juga bisa menuntut lebih, supaya mereka juga bisa kasih lebih untuk kita. Itu sih bang Ngaji. Ini lah keluar nananya nih. <laughs> keluar. Ini pancing sih. Sampai udah mau abis nih. Nak minta kuah bakso nih di depan. Sama <laughs> Bang Bakso. Jadi dengan kondisi seperti ini ya. Kadang-kadang ada orang yang yang terus putus asa. Kemudian dia membuat satu keputusan-keputusan. Yang, yang mereka kira juga ini akan jadi satu solusi. Misalnya, banyak teman-teman kita, saudara kita yang, yang katakanlah membuat sebuah gerakan-gerakan underground untuk mencapai cita-cita itu, artinya menuntut supaya kita ini tidak menjadikan lagi Pancasila Undang-Undang Dasar ini sebagai slogan. Hmm. Hmm, rakyat memang banyak merasakan bahwa... Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Keadilan sosial untuk seluruh Indonesia. Ini nothing gitu. Mereka melihat itu dan merasakan itu. Mana itu ketuhanan? Mana itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Gitu? Mana itu persatuan Indonesia? kita masih justru terasa semakin jauh dari nilai-nilai yang kita agung-agungkan itu. Semakin jauh. Mana keadilan sosial itu sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar. <tuh> Jadi ini semua ada merasuk ke dalam benak rakyat. Ya. Menjadi sesuatu apa ya, satu keresahan yang luar biasa. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Nah, bilang tadi, oke okay, Demo, demo uh, ke MK, MK tapi nothing gitu. Kira-kira setelah ini nothing, nothing sementara beban ya pertanyaan-pertanyaan beban -pertanyaan kegelisahan ini semakin berat, nafas semakin sesak melihat kondisi. What, what, what? Saya masih what optimis. Iya. Kalau saya sih merasa kita nggak boleh kehilangan optimisme Bang Aji. Dan saya masih bisa menemukan nafas semangat dan harapan itu di anak muda. Karena itu saya selalu senang datang ke kampus. Saya bikin narasi itu juga untuk mengakomodir suara anak muda. Kalau itu saya nggak boleh ikut campur. Kamu selalu muda dong Bang Aji. Mega. Bang Aji kan darah muda. Apa? Darah muda. Darahnya parah. Eh dong aja. Masa kok dong sih harusnya disambut. <tuhfightisation> Gimana? Darah muda, Bang Haji, karena dan menurut saya, dan ini yang agak unik ya. Uh, saya selalu merasa anak muda itu berusaha memisahkan politik dengan kegiatan sehari-hari, padahal definisi politik yang saya pahami itu bukannya ribut-ributnya elit. Politik itu kan setiap hal yang mengatur kehidupan kita, kan, Bang Haji. Dari mulai kita belum lahir sampai kita meninggal, itu tuh kita semuanya diatur oleh-oleh politik. Kalau kita melihat politik sebagai rangkaian kebijakan publik, bukan hanya semata-mata ribut-ributnya elit atau bercandaan, garingnya politisi di ruang-ruang tertutup, begitu ya. Uh, tapi anak muda tuh karena terbiasa merasa, "Wah, ini politik, oh, bukan urusan gue." Padahal ketika mereka misalnya uh, berekspresi di media sosial, ketika mereka tanda tangan petisi, ketika mereka menyumbang di platform uh, crowdfunding, ketika mereka bikin startup, ketika mereka... Uh, apa namanya membuat karya itu semua sebetulnya upaya mereka untuk juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepublikan. Jadi di saat kita melihat politik praktis dengan pengap begitu ya, tapi di sisi lain ada banyak banget tuh komunitas anak muda yang yang bergerak dengan caranya sendiri. Oh, uh, uh, nuntut ganti rugi. Aku inget tuh bang Aji, kita pernah uh, mata najwa waktu itu pernah ngeliput soal korban salah tangkap polisi, disiksa anak-anak kecil. 10 dan 12 tahun disiksa untuk mengaku membunuh sesuatu yang tidak mereka lakukan dan memang terbukti akhirnya mereka tidak membunuh tapi mereka sudah terlanjur di penjara sudah putus sekolah orang tuanya sudah habis uang jual motor untuk bayar selnya di penjara yang seharusnya tidak mereka tempati begitu ya dan ketika mereka meminta ganti rugi pada negara atas kerugian yang dialami, ganti ruginya juga mintanya kecil, gak sampai 200 juta, padahal udah di penjara, udah disiksa, udah kehilangan masa depan, itu pun ganti ruginya tidak diberikan oleh negara, ditolak oleh pengadilan. Apa yang terjadi setelah itu? Eh Mata Najwa bekerja sama dengan LBH Jakarta, dan kita bisa.com kita buka crowdfunding. Ayo kita patungan, bayarin dua anak ini supaya sekolah. Kurang dari 24 jam ratusan juta terkumpul, bisa nyekolahin sampai insya Allah kalau mereka mau kuliah itu daya jadi saya percaya warga negara yang berdaya, yang berkumpul melakukan sesuatu bersama-sama, itu efeknya dahsyatnya bisa jauh dibandingkan misalnya kalau kita berharap pada aparat negara yang mungkin saja tidak melakukan tugasnya dan kewajibannya. Dan saya melihat banyak sekali nih gerakan-gerakan anak muda di berbagai bidang yang bikin startup, yang yang ketika pandemi itu menjadi contoh loh Bang Haji. Dua tahun pandemi itu menjadi contoh solidaritas dan gerak bersama anak muda dari mulai nyumbang, dari mulai uh, memastikan yang isolasi mandiri tetap dapat makanan, dari mulai mengusahakan oksigen datang ke rumah sakit-rumah sakit, dari mulai mengumpulkan data supaya orang kalau mencari informasi di mana bisa dapat ambulans untuk nganterin jenazah bapaknya yang udah berhari-hari di rumah nggak bisa diangkut. Kan ada tuh masa-masa pandemi ketika demikian mencekamnya kan uh, negeri ini dan ada anak muda di setiap nafas pergerakan itu. Jadi tiap kali aku suntuk, tiap kali aku gemes ngelihat politisi atau ngelihat elit negara gitu ya. Tapi di sisi lain ngelihat anak-anak muda ini yang yang terus melakukan uh, apa namanya banyak hal bergerak bersama. Optimisme ada di situ. Jadi bener banget lagunya Bang Aji itu darah muda. Ada-ada generasi muda. <tuh> you generasi muda. Putra putri bangsa. Singkirkanlah selimutmu. Bangun dan bangkitlah bersihkanlah pakaianmu pandanglah ke muka tegaknya agama ada di tanganmu and support dan yeah. yeah. suara situasi yeah. pasti ada lagunya Bang Haji. terus <laughs> Oke okay, jadi... Eh, pemirsa, terus ya, Benar sekali mata Najwa. Eh, Najwa. Bukan, <laughs> bukan matanya, <Najwa. laughs> Benar sekali Najwa bahwa memang uh, pemuda itu seperti apa negara, seperti apa agama ke depan. Itu istipanon pemuda, di, atas, di tangan pemuda lah. Oleh karena itu pemuda sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan nasional dalam berbagai aspek. Memang harus memiliki satu komitmen, satu kesadaran lah bahwa mereka calon-calon pemimpin ke depan. Betul banget. Dan disitulah dibutuhkan edukasi, ya, dibutuhkan satu. Nah ini ini pun begini masalah juga edukasi. Yang punya kompetensi memberikan edukasi kan sebetulnya secara resmi kan negara. Iya. Ya kan? Tanggung jawab negara. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan kesejahteraan itu negara. Nah apa Bagaimana ketika, ketika, ketika negara masa nggak bisa mencerdaskan bangsa? Misalnya apakah menjadi indikator ketika anak-anak muda kok jadi anak-anak sekolah malah, ya mahasiswa malah, kok ada pengguna narkoba, hmm. kok ada yang melakukan seks bebas, ya, Kok ada yang melakukan tawuran dan sebagainya. Ini mereka pelajar. Nah, apakah ini juga uh, salah satu faktor atau indikator daripada kurang berhasilnya bukan tidak berhasil lah negara memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa atau atau seperti apa? Apakah ada pengaruh-pengaruh luar di, di luar pendidikan ini? Ada satu pengaruh-pengaruh uh, luar budaya dari akulturasi budaya dalam era global ini? yang masuk melalui internet, televisi, dan sebagainya, sehingga itu... Eh, sistem pendidikan diberikan oleh negara tidak mampu mengcounter ini eh, ya. Pengaruh-pengaruh negatif dari luar ini. Ya. Sehingga, seperti apa seharusnya menurut pandangan Anda? Iya, ya. Um, ya. Uh, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas dan tanggung jawab negara Tapi uh, aku merasa Bang Aji itu tugas yang terlalu besar Kalau hanya diemban oleh satu, satu pihak begitu Itu tanggung jawab Berarti kita semua harus ikut mendidik bangsa ya? Iya ya Bang Aji itu, itu bukan hanya tugas negara dan aparatnya Tapi tugas kita sebagai warga negara Karena ada seperti tadi Bang Aji bilang Ada banyak sekali faktor kan yang membentuk uh, uh, SDM kita karakter itu, itu, itu keluarga, lingkungan, uh, informasi, segala hal itu yang bisa mempengaruhi karakter dan juga tumbuh kembang uh, generasi bangsa begitu. Jadi menurut saya memang ini tugas yang terlalu besar hanya untuk di kita taruh di pundaknya uh, pejabat atau negara tapi tugas semua gitu. Dan uh, apa namanya? Uh, itulah maka pentingnya sistem pendidikan itu direformasi dan saya bukan pendidik tapi saya berasal dari keluarga pendidik Pak Ayah saya, kakak saya pendidik uh, saya dulu sempat jadi duta baca Indonesia 5 tahun saya hey. berkeliling nusantara untuk mengajak orang untuk cinta baca tepuk tangan dong <laughs> jadi uh, dari dulu dari dulu tuh selalu selalu dekat dengan kegiatan-kegiatan uh, pendidikan gitu dan memang saya merasa salah satu hal yang kerap kali luput dari perubahan di negeri ini sistem pendidikan Um, dan kakak saya kak, kak Najela seorang guru seorang pendidik itu dia yang selalu bilang bahwa uh, kurikulum dan kerja-kerja yang kita lakukan di ruang kelas itu tuh masih, masih di abad 19 sementara muridnya ini sudah ke abad 21 dan untuk mereformasi pendidikan itu salah satu yang paling berat. Kita akan kita menduga bahwa seharusnya orang-orang atau apa namanya kalangan pendidik itu yang paling gampang untuk berubah, tapi sesungguhnya karena sistemnya sudah sedemikian rupa sulit sekali nih untuk mereformasi uh, sistem pendidikan. Ada satu isu pendidikan saja ramenya luar biasa. Dulu ketika sempat mau ada uh, UN sebelum dihapuskan, yeah. itu kan rame luar biasa. Mau mengubah sistem pendidikan ini selalu rame luar biasa. Jadi. Jadi memang tantangannya luar biasa besar untuk kita uh, mau mengubah sistem pendidikan diperlukan para pendobrak diperlukan orang-orang yang memang uh, punya visi ke depan dan uh, semoga itu bisa kita dapatkan lewat lewat lapisan generasi baru. Saya percaya pendidikan itu kunci utama kita dan kalau diisi oleh orang-orang yang baru, orang-orang yang memang melihat tantangan dunia ini bukan hanya sebatas apa yang ada di ruang kelas. Dunia kita tuh berubah luar biasa, bukan hanya karena teknologi tapi karena memang demografi karena situasi karena uh, karena alam karena lingkungan krisis iklim itu sesuatu yang real apakah kita sudah menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan-tantangan itu pandemi hikmahnya selama dua tahun ini memaksa kita untuk mengakselerasi percepatan atau perubahan dulu dua tahun yang lalu sebelum pandemi nggak kan kita akan beraktivitas semuanya dari rumah Ya, ya. rapat kerja sekolah semua dari dari satu tempat tapi Maksudnya. kan pandemi memaksa kita untuk melakukan itu dua tahun nih kita diakselerasi tapi di satu sisi itu hanya terjadi pada kalangan tertentu di saat kita sudah cepat nih melompat Indonesia yang sedemikian besar kesenjangan yang dan ketimpangan yang amat luas kita sudah lari ke sini saudara-saudara kita yang ada di sini yang bahkan gak punya akses internet itu masih sangat jauh tertinggal. Jadi menurut saya memang tantangan kita luar biasa besar, terutama karena besarnya negeri ini jumlah penduduknya dan dan ketimpangan yang ada. Tapi kalau kalau bicara soal pendidikan itu, menurut saya memang satu hal yang yang harus jadi perhatian. Yang sayangnya jarang karena bukan isu seksi pendidikan itu, bang Haji. Dulu waktu saya jadi duta baca tuh kemana-mana kampanye minat baca nggak laku. Karena investasinya itu baru kelihatan hasilnya generasi yang akan datang. Kita baru melihat hasil pendidikan itu bukan setahun dua tahun. Politisi, pejabat, maunya investasi ke barang yang langsung kelihatan. Jadi pada saat pemilu bisa klaim tuh gue udah ngebangun. <SILENCOTOR> <SILENCOTOR> Kalau pendidikan, lu gak bisa klaim sekarang. Lu baru akan melihat hasilnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kelamaan investasinya. Jadi makanya jarang jadi isu penting, jarang jadi fokus. Karena itu gak instan hasilnya. Sekarang itu menurut saya 2, yang 2, yang akhir gitu berat. Ya, dari APBN kan? Iya. Untuk pendidikan berapa 20% loh. Kalau Habis kalau. buat bayar. Apa Bang Haji? 20% itu gitu. Belum lagi persoalan guru, belum lagi persoalan guru juga apa namanya itu satu hal yang yang kemudian selalu jadi uh, tantangan gitu ya bagaimana meningkatkan kualitas guru, nah. bagaimana guru honor dan sebagainya. Aduh, makanya nah, Makanya nah, Bang Haji jangan, jangan jadi presiden kali ya. <laughs> Bukan itu, ah. makanya saya bikin perguruan Islam Romai Rama. Ah, masuk gitu. <laughs> masuk. Untuk kemarin di sini. Masuk. Luar biasa Ar loh itu. Artinya kenapa saya ingin ikut berkontribusi. Cakep banget Dalam mencerdaskan bangsa ini sesuai dengan amanat undang-undang itu kan. Bahwa ah, Nana bilang tadi, eh, negara tidak mampu untuk eh, apa menggendong ...satu apa yang besar ini... Ya. <coughs> ...rakyat semua harus terlibat Betul. ya. Dalam bagian mencerdaskan bangsa kan. Pesantren-pesantren itu kan, sekolah-sekolah swasta... ...itu sebetulnya mereka punya komitmen yang sama untuk... ...mereka melihat bahwa... Uh, ...ya negara memang harus dibantu untuk... Uh, ...mencerahkan bangsa ini. Betul Bang Haji. Dan kan kalau nggak salah kan... ...apa tuh Abi pernah bilang ada hadis atau ada ayat tuh Bang Haji yang barang siapa yang memperlancar jalan orang uh, apa mendapatkan ilmu, insya Allah Allah akan memperlancar jalannya menuju surga. Betul nggak bang Encik, itu? Iya, yeah, masya Allah. Tapi yang saya ingat begini, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dunia, amal akhir, tiga bekerjalah untuk kejayaan dunia kamu, seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi bekerjalah untuk kejayaan akhirat kamu, seakan akan kamu mati besok. Jadi bagaimana mengimplementasikan eh, supaya di dunia hasana, di akhirat hasana, robana na, eh, di dunia hasana, di akhirat happy di dunia, happy di akhirat, itu seperti apa implementasinya? Yang kata Nabi tadi, kalau kamu sedang mengejar dunia, kejar itu seriously, seakan-akan kamu nggak pernah mati. Tapi ingat juga bahwa kamu akan mati kejarlah ayat itu seakan-akan aku mati besok And inilah barangkali yang <coughs> juga di dalam di dalam pancasila kita itu keren banget bahwa uh, dengan ketuhanan yang maha esa itu bahwa arah kita jelas not just uh, happiness in the world yeah. tapi uh, happiness in after after death gitu ya Uh, jadi ini satu satu apa masya Allah sesuatu gagasan sesuatu apa yang 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 membuka mata kita bahwa uh, sebagai bangsa yang berketuhanan jadi uh, ateis nggak ada tempat di sini sebetulnya ya. dengan kita ada negara yang berketuhanan. Nah? Dan konsep itu tadi, yang konsep Nabi katakan itu. Itu tepat sekali untuk kondisi Indonesia. Bagaimana harus kita mempersiapkan kebahagiaan dunia ini semaksimal mungkin. Dan jangan lupa kebahagiaan akhirat. Yang pasti kita tuju itu juga semaksimal mungkin. Keren, Syarifah. Keren. <tuh -tuh. Oke, okay, eh ini kebetulan saya mau kasih surprise sama Anda nih. Ini najwa ini punya kesenangan makanan yang saya tahu kesukaannya. Wes, udah riset dulu manganya. <tuk> <tuk> saya mau kasih beliau ini, mana-mana. Dari bau-baunya sih. <tuk> 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 Dari bau-baunya sih emang bener nih. Pisang, pisang goreng. Pisang goreng, oh. Mangi. Aduh. Langsung pengen makan. Gue bawa pulang aja deh, Gede-gede pisangnya nih. Dari kebun belakang, Bang. Ada, pisang Abang goreng sendiri nih. Ngeluncak ya gue, udah dibeliin goreng. Kan biar spesial. Nanti aku taruhnya gitu. Bikin bisa, sendiri. Bikin sendiri bikin sendiri. Masih orang belakang yang bikin kan. eh, oh. ya, <laughs> Makasih ya Bang. Alhamdulillah. Nanti bisa dibungkus belakang pulang. Iya dong. Okay. Ini makan sekarang apa gimana? Boleh. Hah? Boleh. Gak enak Aku kalau makan selain geragas. <laughs> <laughs> kan kita jaim dong Bang Azi. <laughs> Ntar aja deh, Gue simpan. Oke okay, Nazwa. Barangkali ada pesan-pesan uh, untuk uh, pemirsa. Ada forsa di sana, ada pemirsa. Apa kira-kira yang anda ingin sampaikan sesuai dengan ya kondisi bangsa sekarang ini atau apa? Silakan, silakan. Apa ya bang? Pesan-pesan kayak apa? Pilih nomor berapa gitu bang? Pesan-pesannya itu. Apa mungkin ya bang? Saya sih selalu mungkin karena saya wartawan, jurnalis. Jadi saya percaya pada pentingnya informasi. Saya percaya informasi itu luar biasa, akan bisa membuat, membantu kita menentukan sikap, membantu kita uh, memilih, mengambil tindakan. Saya percaya informasi itu kunci untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Yeah. Karenanya, carilah informasi yang pas. Sekarang itu tuh tsunami, informasi Bang Haji. Sekarang oh banyak itu ya. banyak, kita nggak bisa tahu mana fakta, mana dusta. Kita, kita kadang nggak bisa bedain ini sebetulnya ini opini loh jadi opini orang pendapat dia belum tentu benar itu subjektif cuma orang kebalik-balik opini dikatakan kenyataan gitu jadi banyak hal nih yang membuat kita akhirnya uh, apa namanya dia tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak karena asupan informasi kita tuh juga bukan asupan yang tepat apalagi ini memasuki tahun politik memasuki tahun panas uh, pentingnya kita untuk selalu menjaga uh, kewarasan dalam mencari informasi karena sekali lagi itu akan menentukan kualitas hidup kita. Apa yang kita, bukan hanya apa yang kita makan gitu, bukan hanya apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi informasi itu mempengaruhi hidup kita. Jadi mari cerdas-cerdas cari informasi supaya gak uh, terpengaruh virus dusta. <tuh> <tuh> eh ada lagunya gak tuh Bang Haji virus <tuh> dusta? Bikinin dong Bang virus nah, dusta. Yang mana lagu apa? Ada gak yang soal-soal hoax gitu, virus dusta gitu. Ada. Ada apa ya Ada apa ya? <laughs> Kebanyakan lagu sih bang Aji belum. belum perlu tuh bang soal hoax. Okay, hoax ya? Ya, yeah. gue request ya. Oke, okay, mau so... <laughs> Request lagi. Oke okay, pemirsa, forsa bahwa uh, tadi ada pesan terakhir. Bukan terakhir? Eh? Iya, <laughs> <laughs> ada satu pesan dari Najwa bahwa uh, yang terpenting lah video ini adalah informasi. Nah, ini kaitannya? Quran itu informasi. Betul bang. Yeah, informasi dari yang maha kuasa. Dari Allah Taala Tentang dia guidance. Jadi uh, Islam is not only a religion. But it's a way of life in civilization. Jadi informasi. Informasi itu sesuatu yang penting. Jadi pertama informasi itu ambil dari Al-Quran. Dari sana insyaAllah kita bisa uh, melihat. Ini hoax apa bukan? Ini kenyataan apa? Ini subjektif atau objektif? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali informasi yang kata Najwa itu uh, asumsi bisa jadi sesuatu objektif bisa menjadi satu informasi yang yang relatif kebenarannya bahkan belum tentu benar. Jadi kesimpulannya mengenai informasi ini, serapa informasi uh, harus tapis saring tapis saring sehingga kita mendapat info yang benar karena dengan info yang benar itu insya Allah akan menambah uh, kecerdasan wawasan kita yang lebih baik dan sebagainya seperti itu kira-kira Nazwa. bang Haji. Uh, salam saya buat Al Walid dan keluarga. Saya hormat kepada beliau, saya hormat kepada keluarga beliau. Terima kasih bang Haji. Dan doain panjang umur satu alafiat Bang Haji juga sekeluarga. Oh iya. Umur beliau berapa? Oh Lahir tahun, ini mau masuk 80 Bang Haji. Masuk 80? Iya. Ya, beda sedikit sama saya ya. Bang Haji 75 ya? Saya 75, uh. masuk 76. Uh. Beliau? 80-an? Iya 80 Bang Haji. Mau masuk 80 apa iya. sudah? Uh, lahirnya itu tahun 44 Bang Haji. Oh beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Iya Masya Allah, Masya iya. Allah. Iya. Kakak saya beliau. <laughs> Masya Allah sampaikan salam saya kepada beliau. Salam hormat salam takzim saya. Terima kasih, Bang Haji. Uh, pemirsa Forsa itulah pertemuan kita dengan Terima kasih udah diundang ya, Bang Haji. <laughs> terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Yeah, terima Thank kasih you, Bang Haji. Sudah alhamdulillah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.